Kesibukan seringkali menjadi alasan bagi para anggota sebuah keluarga tidak memiliki waktu untuk berkumpul dan saling berbagi suka dan duka. Hal itu juga kadang-kadang dialami kakak adik Cathy Sharon dan Julie Estelle. Tetapi beruntung Cathy dan Julie tidur sekamar berdua, sehingga saat pulang ke rumah keduanya selalu bertemu meski hanya di kamar. Tapi intensitas pertemuan mereka belakangan ini menjadi lebih tinggi karena keduanya bekerja dalam satu kegiatan. Kalau aku sih malah menyenangkan sekali ya, maksudnya adik aku tuh udah kayak soulmate aku ya, dua-duanya ya. Tapi karena emang adik aku yang paling kecil kan emang sekolah di luar negeri, jadi jarang ketemu. Tapi kalau kebetulan aku juga bersyukur banget, Julie juga bisa bekerja dengan aku di satu bidang yang sama, jadi bisa sering ketemu. Selain di rumah selalu ketemu, tidurnya aja bareng. Dan kalau misalnya pada saat kerja bisa ketemu, jadi lebih enak aja sih. Kenapa ya? Karena emang kalau misalnya kerja sama adik kayaknya lebih comfortable aja gitu, lebih nyaman. Terus kalau misalnya mau sharing bisa, terus kita emang udah saling ngerti mood masing-masing. Jadi pada saat gimana-gimana ya kita udah saling mengerti aja gitu, dan kita juga saling ngebantu. Kita sih saling mengawasi ya, saling mengingatkan, adik aku juga, meskipun dia 6 tahun di bawah aku, tapi kadang juga dia seperti kakak aku juga. Aku malah juga kadang seperti adiknya gitu, aku kadang suka manja-manja sama dia. Jadi ya karena emang kita emang sering bareng dan emang udah klik banget, mungkin zaman-zaman berantem tuh udah lewat. Jadi kalau misalnya waktu kita kecil tuh kita sering tuh berantem yang sampai jambak-jambakan, tendang-tendangan, itu waktu kecil banget. Tapi sekarang pada saat gede malah kita jadi makin dekat aja sih, jadi lebih dekat. Sampai kita tuh benar-benar yang kayak kemarin Julie bilang, "Kat, gue berdoa semoga lo nikahnya di atas umur 30. Astaga Juli, kalau tega banget sih sama kakak lo kayak gitu. Iya, terus kalau nikah ntar gue sendirian dong di Jakarta.